سبحان الذي أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Dari masjid ke masjid, tapi suatu waktu itu perjalanan dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maka memperingati suatu mi'raj berarti memperingati hari ulang tahun turunnya sholat fardu memang betul. Karena betulnya sholat, maka berdirilah masjid. Tetapi masjid kan itu bukan milik takmir. Takmir kan itu cuma alat ini, aromat, ngurus keperluan-keperluan. Masjid kan itu angin ajuna. Yang merasa memiliki iman, andika wajibkan memakmur masjid. Jadi kamu ada masjid sorjuk, ambil jawab ajuna. Ada masjid solat fardu lima betona, taudi ambil jawab ajuna. Tak hami daripada asolat di kompok, salat asolat di masjid tak hami. Orang yang asolat berjamaah di masjid pasti diterima, pasti diterima. Mula sholat yang berdoa ada dua kemungkinan. Kemungkinan diterima, kemungkinan tidak diterima. Karena sholat tidak berat. Demula mustahil imam dalam hadis riwayat Abu Dawud, orang yang sholat tidak itu sebisa 50% melarang. Kenapa boleh 100%? Jadi orang yang sholat tidak diterima sepersekian persennya, sepersekian persennya. Ada apa? Karena khusyuk di kamar arah. Benya orang asolat, cuma bedena si asolat, pikirannya ke asolat. Ajunan asolat, Allah. Oh, kok terbaju larang. Asolat enak kabrekku. Berarti ajunan cuma bedena si asolat. Tapi Athena enak kabutku. Betul mereka sholat. Allah Akbar. Maaf itu kok Ibrik bernik bini. Asolat. Pikirannya kaman kandina. Ya emasnya. Acil muhoi dukir. Asolat mikir cemur. Coba. Bahkan pun asolat ini. Hati ini ya patek. Kadang-kadang mulai seru kawalan, Allahu Akbar, baru satu rakaat habis namunnya. Kadang-kadang ada gering macam-macam, kan kacau nih kamu. Jadi berat di sholat. Tapi ajunan maka sholat berjamaah, masjid. Caipun tetap al-fawaidul muhtaroh, ya bes-bes-bes ya Allah, ya lagi. Saumpama makmumah khusyuk, asop ke satu, ke dua, tak husuk. Maka saya tak husuk, ima masuk. Editom kabitongannya sholat tak imam yang husuk. Ibu kurapa. Pada nilai 100. Kenapa? Imam mah husuk. Imam mah tak sempurna sholat tak. Itu topi bermakmum. Makmum beriman pada tak tempat. Dilihat secara keseluruhan. Dikatakan oleh fadilah jemaah, maka timin beri sepok ulama mereka Imam Syafi'i nyamanah Imam Muzani tak dito tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah. Pernah sepok saat Imam Muzani tak sholat isya berjemaah, maka untuk menembel kejaran oleh korah berjemaah abang sholat isya 27 kali. Pak rokaan elakoni petole korban kampina dan kecilnya sholat berjamaah pas amin beantaka sholat isya petole korban kita tetap tak disana berfadilah keutamaannya sholat isya berjamaah satu kali di masjid. Makanya
oleh mengoning kakak utama anda sholat berjamaah, iman kita betul. Ombud. Terbuka. Mungkin bisa ajar ya. Mungkin bisa ajar ya. Mungkin ngapa-ngapa hanya berjamaah. Udah sholat berjamaah di masjid. Tak sama. Beriman. Odi ini kata kecil. Kul illa bittun, kala illa bittun illa kulila. Iman usah, berkodik dari dunia sakit jahe, berkodik Allah. Baik kodak sakit jahe ini, wa inna yawman inda rabbika, ta'alfi salatin lima ta'udun. Satu hari waktu akhirat, menikmati lagi kau lihat dunia, 1000 tahun. Sehari, di akhirat, padahal 1000 tahun berkodiknya tertimun ajunan rata-rata manusia umurnya 80 tahun kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat 80 tahun di dunia hanya 1 jam setengah waktu akhirat tak sampai jauh di dunia karena ketika ngireng pom-pom kiparingi nikmat odi syukur nikmat hidup itu mahal harganya odi tadi kau tanya beliannya coba ajunan lebet ekopuran korek-korek siapa lebet ekopuran ya Allah mereka sudah tidak bisa kembali lagi hidup pun tetimayit itu kubur ajunan alhamdulillah kembali di nikmat kodi ikunaki kaki pun apa nikmat kodi kan itu pun berikunaki kaki ibadah iya berjemaah memang cahepun Imam Ghazali orang yang ketinggalan takbiratul ikhram pada sholat berjamaah dia nanti di surga akan menyesal lebih bagus mati pak koloi bukale dan pun meninggalkan 1 kali sholat berjamaah ini kaca ikut Imam Ghazali ini kitab sulwatul arifin orang yang ahli sholat berjamaah anak kotoran ini gak muljim kuwaktina Hadratus Syekhi Abdul Had Zaini katanya dia Hadratus Syekhi Mahrus Ali Lirboyo Ibu Tawakan Kak Waliullah guru besar kita Hadratus Syekhi Zaini ke Mahrus Tertanggadul Jadi pas katanya Kiai bagaimana kalau saya ingin punya anak yang saleh-saleh. Debuna ke Mahrus, kamu kalau ingin punya anak saleh, istiqomah sholat berjamaah. Pasti putra-putramu, anak-anakmu dimuliakan. Terus di anak dimulia, pasti koma sholat. Gila. Masjid ini gak mau dikulah, batu wakad ini. Mon-mon masjid kan itu odi, pasti. Aman dari bala, aman dari bala. Kita selamat itu semua. Karena musibah akan menjauh dari orang-orang yang berjiwa masjid. Nah, ini kak, parlona ibu diaki peringatan iso. Mesti ngaji Nabi kak itu. Sebelum ma isro mikroj, terabui malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril. Dedena Rasulullah kan itu dibelah Caipon Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Edena maulid sintub durar Wa ma akhrajal amlaku Min qalbihi adhan Walakin Zaduhu tukhran ala tukhri Kustekan di Nabi Esebe dedena Bukan karena ada kotoran yang ada di dalam dada beliau akan tetapi ditambah
cahayanya, kesuciannya. Tuhan ala Tuhri, Nuran ala Nuri. Nafas Abdurrahim empat perkara. Nomor setong imanan, iman. Bila boleh para ajunan Athena kita SCE iman. Karena iman tujuan kita hidup. Tanpa iman hidup kita sia-sia. Tak ada artinya orang ini kan? Mutani iman, iman aja. Darma sok aja iman kali tu kuat. Solat fardhu lima waktu. Jadi abang pun aswadat, ikat dia ke iman. Maka solat dia bukan ber takbiratul ikhram. Allah Akbar. Coba kita takbiratul ikhram huruf apa baca satu apa? Baca baca tu. Hamzah, lam, lam, ham, hamzah, kap, ba, akhok. Belum ina pun kina suarga. Jadi ajunan pun asolat buka benda-benda suarga. Ikonki, buka suarga cipta. Dengan pun apa? Dengan kalimat Allah Akbar. Setiap ajunan asolat buka benda-benda suarga. Jadi pun benda orang kandil asolat teka, mangka, kada bibi. Ada apa? Pun ikonki kanda buka. Jadi mengajunan tak masuk suarga, salam banjirungan. Mode beri kunci, kunci naik berat. Kenapa kunci na suarga? Sholat. Maka dibuka oleh Allah. Sholat ini hebat dan hebat. Coba. Orang pun sholat, wajib maca surat Al-Fatihah. Bajirungan pun tak berjajah, deki paleman buka Al-Quran. Tengerek Egelen surat Al-Fatihah itu tidak terdapat tujuh huruf hijaiyah. Berdepak-depak huruf hijaiyah yang tidak terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Penapaan nomor satu kata sobuh huruf kata Egelen surat Al-Fatihah. Apa-apa? Karena syakat itu mengisyaratkan at-tubur kehancuran. Orang yang ahli maca surat Al-Fatihah khusyuk Fatihahnya tak kira ancur dari dunia akhirat. Nomor satu. Nomor dua, edaran surat Al-Fatihah tidak terdapat huruf jim. Sobuh huruf jim. Karena jim kan itu isyarat ila jahannam. Maka orang yang ahli maca surat Al-Fatihah khusyuk Fatihahnya tak kira disentuh tubuhnya betulnya oleh api neraka jahannam. Nomor dua. Nomor tiga, di dalam surat Al-Fatihah sobuh huruf syin. Syin, syin raja. Karena syin kan itu isyarat ila syawah, nama lain dari neraka. Tak kira masuk neraka. Nomor empat, di dalam surah Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Karena dha kan itu isyarat ila lahu, nama lain dari neraka. Nomor lima, nomor lima, di dalam surah Al-Fatihah kan itu sebuah huruf zai. Za. Karena zai kan isyarat ila zakum. Zatul kan itu kakak kenana orang neraka. Alhamdulillah. Orang yang neraka kan itu ngakan zatkum. Kenapa zatkum? Wa'u'an berduri. Kita sikapkan. Mengkan salam itu salam bekas. Ipa cuman beri apa yang neraka. Sehingga tenggama kecil kan itu ahli suarga saja dia. Allahumma amin. Nomor 6. Dalam surah Al-Fatihah tidak terdapat huruf fa. Fa sebut. Karena fa dari itu isyaratun ilal firat. Perpisahan. Orang dari itu mengahli surah Al-Fatihah. Bagus ya Allah. Tak kira apa-apa ke berbini beranak-anak.
tidak akan dipisahkan. Emak ketemu dengan suarga emak ketemu dengan anak-anak derulah nikmat kalau dinikah masuk suarga apel bini dan anak maka namun telah kumpulai suarga surat tajaga baca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar karena dalam surah Al-Fatihah tidak terdapat huruf apa apa tadi itu Al-Firaq perpisahan saya buka ahli suarga saja tapi mau berak di TV masuk suarga tak bobes buat pas masuk suarga berdini oh nikmat anak ini masuk suarga karena tadi ngomong terlalu masuk suarga Al-Firaq ajunan mempunyai rumah tangga jadikan rumah tangga surgawi selaki asolat sedini asolat terapokrana asolat Masya Allah jadi keluarga ahli sholat nikmat nikmat adik bini ahli ibadah laki ahli ibadah celup rumah tangga sejuk damai tak kira dari terapokrana tapi musim ini tak bojol silahki tak bojol panas cobaan muna tokar tegur piring kok gak tokar gak dina labu tegur jendel piring kita bila tak tahu iman kita tanda-tanda tak tapi oleh mudah disalat sejuk kumatan ini kan nomor satu oh, iman bisa iman boleh menjadikan akwat kabunya maca la ilaha illallah la ilaha illallah kuda berbar ajunan harus mempunyai waktu untuk Allah ajunan ala kau setiap hari berbaca mau tampil aku adi betok ajunan untuk tidur adi betok tidur gak berbelur jam lari tapi untuk Allah si apa cipa jenengan si macam pokoknya nabe si masalah mutabe korban sudah berjatuhan di tempat-tempat lain Alhamdulillah sumber malam situ kondor aman saya siapa yang aman Allah maka nabe kodohan ibetuh untuk Allah kengahi Allah baik gak gak mesti Allah ajunan kodohan ibetuh mereka sholat kenai Allah, Allah. Minimal 10 kali sebut asma Gusti Allah, 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 Allah. Mun malam juga dia tahajud atau ber Allah di dalam radiat Musa ya Allah atau ber terdekajud ya Allah orang yang menggunakan atau ber menyesal kasta tak kenal mulai nggak boleh satu ratusan. Bu, ekinya itu dia tidak rampok, tidak rampok, pun menyesal atau ber elang di sana. Bu, akhirnya malek, tak malek. Moko insaf pembuat menyadari, kamu tak ada kerja malek lagi. Bu, kok nggak jadi malek? Derma mutang anak jadi malek ni. Enak, Orang-orang sekretaris dan Gusti Allah Andi Otra Ki Wahid jadi ulama besar Andi Manto Ki Hasan Abdul Wafi ulama besar Andi Otra Ki Hasim Zaini ulama besar Andi Otra Ki Abdul Had Ki Fadul Zaini Ki Sukri Zaini Iman karena benar mengkabul besar Iman mengkabul besar Hadratus Syekh Waliullah Ki Hasan Sepogindung namun keputusan putrana ibadati orang dia mulia hadratu syekh asmat namun keputusan anji putra dia mulia ibadati ulama
Ani kompoi gemulje, ekatuki ulama. Orang mengatakan kaputusan, bukan abur kaputusan. Satu dikit. Orang mengatakan keem ka orang, man keem ka orang, tolim, tani aja ka orang, tak boleh. Kudusnya toh kisahnya kadin sir. Bodo orang andi anak, dubilis, bui saja. Anak ini gak dubilis, bui saja. Tak bisa betul. Kenapa nangis? Nangis, tuh ya Allah. Tapi saksikan dia anak dubilas bui kalau pas abu nyerek itu, anak pak, anak yang sedih dubilas tak bisa ditipu. Datang kasih tahu kiai, istiqoroh minta petunjuk. Pas ternyata beri petunjuk. Sambil kiai kan pernah kami aja kasih tahu mana kiai, dalam mah, mulu kadin kau pernah mikir mano keti, pas mano keti kadin kau cilen, ekerak saling tunggu, ibu yang sekarang, mangga cuci kadin aja ke orang, kau cuci kadin aja, tak kau ibu yang sekarang, engki mang pek kurang pek cilen, tak numpak senjata tajam, anak, kau punya, kau cuci uang. Cik nak sokar, cik mau sombong, ibu ni sekitar. Coba pontak leh, membeda oleh kanya jiran kau leh, tengkuan. Tokan rakyat, tokan. Masya Allah, apa? Cik kena kena kau leh, tapi satu itu. Oleh kini yang senang hati kau leh, tengerai, tengerai, korokan, murjik. Ia nak kaya. Mula yakin. Bapak tinggi kan itu, orang sepon atas, orang berkus. Mungkin orang berkus, tak kira di kota, tapi Pak Tinggi. Pak Dewan, Ustaz Tulis itu. Mungkin orang atas-atas orang berkus, tak kira di kota. Lanjut dengan saya kan itu juga. Mungkin orang di anak dia berkata. Mungkin menurut orang butuh berkuat, Pak Resek lagi. Oh, bodoh, tak tahu dah, nak orang ketek, pajangan ternyata. Deki pajangan putra, nak ikut-ikut juga. Oh, sumber malam, bodoh orang, lupa-lupa, ternyata pajangan. Tak berat, ibu yang disitu-situ. Oh, gue, kula pun arah sakit ini. Jadi, odi ini kan otak, ajunan, namenturin, pasti abu-aburin. Tak mungkin, pajangan namun tebun, abu-abutan, tak mungkin. Orang yang itu bukan mertek nafas hitam. Sehita menbukus, mertek kebukus. Sehita mentegaan, bakal etegel juga. Bakal egois juga. Nah, ini kata-kata, gimana? Nomor dua, pustekan dinamika itu, YSCE. Hilman, kenapa Hilman? Hilman kan itu santun, kuat mengendalikan emosi, tak gempang, tak gengar. Ini kan, maka Rasulullah juga sabda. Maka bila berkara ajunan, ajun sabda. Ampak, benar-benar gemik ampak. Ternyata, yuji bergusti Allah. Andik bini, bini carimu, ini kasih alamat. Andi bini, bini naga itu enak radio rosak, nggak kocok. Kula pernah makabit seton pasangan suami istri. Itu lagi saran dulu. Bun-bunan dari ya, muntur dia bini soleha, di malam pertama, itu lagi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabal taha alaihi. Wa inni a'udzubika min syarriha. Musyarakat di bakar. Masalah kata Tuhan. Jelas masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkata dia oleh. Di medan itu berada orang wali. Ini yang mana Abu Yazid al-Baswar. Ini kan dalam sebuah kitab Itranaki. Andi bini, bini cari. Kenapa? Apa kata? Kalau kapan kecil bini mocap,
pengajian merolok rumah bini tak tahu ekoloni apa dada Abu Yazid. Imam Abu Yazid pulang kita ngomong pulang merolok bila si Allah kuat kok coba rumah memanjurkan adik bini katanya. Tapi Imam Abu Yazid kan itu sabar panjurkan Allah berilah jenis apa mau adik bini kari kejaklah jenis panjurkan butuh butuh langsung Allah tekun aja Allah buat bunyi dia dia akhirnya bin Abid Imam Abu Yazid tak kuat tuh kok berpasti kiri terus tuh setrok tuh hari terus mati kita muda akhirnya kalau bini gini kita masuk atas si bini etika abang tadi kok terus dia di atas kok ada pun bini gak berhenti cari cok sampai cok ipang lo kok belum mau dia di atas pangkat ke atas dopak ke tengah atas nang ada sekong Roma mudah lo orang si mudah yang Roma gak itu di atas mereka karama terus sate sate yang mau orang sate gulai, orang-orang turun apa habis harus kok, makin karamat apa cabutan pas akhirnya tanya tak langkong gula tanya apa bajingan tak pas bisa karamat saka dintonnya terus hati, sate ya Allah datang panggung aja, datang mereka, ate, datang ate yang kita inom kopi, tak ada kopi kalau di beki ini apa, tak usah, kaset kaset beki boleh apa, apa beki saus Masya Allah akhirnya tanya kiai, panjir dengan ini kan pakai karamat kan, kalau kopi detek, kalau nikah detek nikah, kenapa gula ini yang berikan karamat kan, berkusti Allah karena gula kalimpo atau sul doka orang wani si anyama Abu Yazid al-Baspong amat dan macam kecilkan atau sul ya Allah barokana Imam Abu Yazid al-Baspong sesabar andik bini karemi pada tengah kisah kita manggan mone kacir bedo oleh kakek andik bini karemi sabar insya Allah maka wali ya bini kok sabar mau tak sabar setrum maka ini kamu sendiri mati kacau dan mengenal pasti mati sehari juga mati pun banjir dengan Tuhan dia kejar tanya si laki pasal dia apa pasal berpabungan deki anak soleha orang bini soleha temurek anak itu sebetul ini kata kata jadi mulai makin panjangan mon andi bini karemi kiremi fatihah al-fatihah ya Allah ngirim fatihah deka atina raji atina si karemi al-fatihah karemi kiremi mon tabuh terokali terokali al-fatihah al-fatihah deki 20 bini orang dua panjangan andi kasusah pun apa-apa bini jadi repot juga apa bede orang tak senang gak berjenak kirimi fatihah ya Allah sambut keletakan ke Aptina si beci ke Aptina epa senang ada ke Aptina al-fatihah jadi berjenak dan dikatakan ke beci jenis berbeci ampun lebih bagus banyak karekan itu berbanyak musuh andi musuh sentuh ini kan berat tak nyaman andi musuh dia tak nyaman kakak bisa takut kamu satu dia takut tapi pun tandik musuh tenang kakak tak iman saya ini maka dia dia semua suara dia semua suara ini gak tahu ya apa itu pakai gini kan masih Allah berzabar pak dewan zabar tentara zabar tentara bisa zabar oh jodoh kakak bunyi tentara bunyi habis
perempuan tadi kok gua malu-maluin lu. Tentara gua malu-maluin, waduh, ini kasih tentara tak mau malu-maluin. Nah, detik aja dengan saya mau malu-maluin. Pak tentara ini gak semua gegrogrog. Iya, siap Pak Yai. Oh, nego, tapi misem. Ini kan tentara misem, nego, tak jenengan. Buat di tentara, salah tak misem, gua malu-maluin. Hedan terus poros, ngacu kakira. Cep saya soga kira. Lebur kok minyak bisa, lebur lah orang. Siap, 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 paroli. Buat panjir ngajar di Eropa ini. Siap, siap, kakak di mana. Siap, siap, tedu. Pak tenang, siap soga. Tadi pak minyak bisa. Orang ini mana di murah, senyum, serak. Lagi umur, dan mereka orang yang menurah senyum, serah umur. Karena beri sebuah penelitian di Amerika beri anak TK kuliah TK, sampai lulus kisera. Ternyata etekku murah kita, tidak murah senyum. Beri orang mati udah bila itu lulus sekut ngok maromu. Maka menjadi orang senang ngomong-ngomong, parah jadi kan. Orang mulai makin ambil sih ngomong-ngomong. Saya sopoh semua, saya sopoh, boleh, tulinya apa? Tulinya apa makin, ampun. Udah barajunan, berada kategian, kalau sopoh semua. Berada pilihan nikah, tetap. Terkata sami, saling menghormati, saling menghargai. Ini kan yang mana? Hilman, santun. Wan, singkat cerita, Gusti Kanjeng Nabi oke kalami kapan situ. Wah, kopi ongku, wan. Masya Allah. Baru kagak renggak, si sabar anjing ini nikah ini. Dengan kopi. Wan, wan pada orang laki sabar anjing ini nikah ini. Kabel ya, kabel ya. Eke parah, ya, kabel. Ibu minyak, ya, kabel. Oh, mati gue ini. Oh, gue mati. Akhirnya, Pak. Bapak kalani Nabi Sipto, kapan kisah Nabi Adam? Le Nabi Adam nikah, ma Nabi Atoleh kakangan, misep. Mun Atoleh kakajen, mular. Mular. Pas kakaknya, Jibril. Kenapa Nabi Adam nanti tomak mular? Mun nabus kakajen. Misep mun ngabus kakangan engki karena Nabi Adam perang mun ngabus kakangan ngabus pokotona si ahli ibadah ngabus oleh kalik ngabus oleh kacir kalir jo datang kapal ngajian rakyat perang Nabi Adam di ajunan ini kan masak dan wajib ber Nabi Adam tapi mun ngabus kakacir mula ngabus pokotona si pasolat nangis coba dong. Mati kebetulan tinggi, orang bertak terumas mas warga. Ngabus anak moton si Azina, nangis nanti apa? Apot jauh Azina, juga jauh sampai mendekati pintu Azina. Ngabus moton si anak Olimpusa, pulang nanti apa? Pokok mulai nalangi kabin dua, apa kisah Nabi Isa? Nabi Yahya Nabi Kabeng Teluk Abang Kisar Nabi Yusuf Kalangi Kabeng Empat Abang Kisar Nabi Harun Elangi Kabeng Lima Abang Kisar Nabi Idris Elangi Kabeng Enam Abang Kisar Nabi Musa Elangi Kabeng Tepuk Abang Kisar Nabi Ibrahim Depak Kasih Dratul Muntaha Nyurut Mereka Jibril Apa napa? Tak lapor Rasulullah Abdina tidak sanggup menembus Sidratul Muntaha. Tadi si bisa menembus kadipoh kecuali ajunan yang diberi izin oleh Allah. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi ngadep Gusti Allah menerima perintah sholat fardu lima waktu. Coba ajunan dipakai puasa. Cukup mereka Jibril diutus membawa ayat puasa. Ajunan lepakun haji, cukup mereka Jibril membawa ayat wa'imul hajjah wal'umrata minyak
tapi kau lebih maju dari Fir'aun as-salat, tak cukup Malaikat Jibril membawa ayat. Tapi itu boleh Rasulullah, lebih penting as-salat. Gara-gara salat pas mode masjid, jadi masjid kan dengan orang as-salat. Coba tadi salat tak kira dengan masjid. Masya Allah, ini tak penting as-salat. Ambil kita kena puasa, puasa yang kena maghrib bisa. Ambil kita kena zakat, kita kena maghrib bisa zakat. Tapi kau udah buat para jina kita kena sholat, masjid kena kena oleh masyarakat. Makanya Masya Allah nikmat jadi oleh Islam. Gara-gara sholat, ambil adi utuh. Agama-agama lain tak diutuh, bukan? Orang Kristen tak diuntuk, orang Yahudi tak diuntuk, agama Hindu tak diuntuk, siapa diuntuk? Cuma orang Islam mana yang cuma? Pertanyaan. Kenapa orang Munarudu sebut cuy mak muat? Tangan, soko, kenapa? Tabu mata dicapok. Berdua orang Munarudu tabu dibuat cuy, tabu dia. Ola tak ngaji, tahu kan? Betahu sana pak makmua tangan sokong. Karena orang nak kru nanti neraka, siap berkeluar dari neraka, muak muka kota makan. Mereka itu tangan pas sokong, tapi orang munah diwudu, muana tidak akan disentuh api neraka. Tangannya tidak akan disentuh api neraka. Kakinya tidak akan disentuh api neraka. Makan mencintai mun audu pasang porno. Dia kata kata nikmat. Negara orang orang itu tidak bersih. Sopok open bersih, ada pi bersih. Orang Islam ini agama terbersih. Coba agama lain. Coba mencintai nafas orang kafir ada pi. Tak suci nanti lain cukup tisu. Nekan dihajar cukup tisu. Orang Islam tak cukup mungkin tisu. Nampui air. Pasti asuk korang bukan mengikuti orang Islam. Mangkana virus corona kali itu dari Wuhan. Karena orang Wuhan mau mandi saling busa kalian. Kakepi kakak. Nekos dikakak. Nika. Kelelawar dikakak. Keluar corona. Nika tapi boleh berperajunan alhamdulillah. Saya katakan nika benar-benar saja. Tidak ada mereka sapi, hendi, tak ada orang dari rejo akan bergerengan. Coba, berbeda sih mbak. Agak cian, langkongnya ya. Tak dito, sapi. Sapi apa? Bergerengan. Tak ada yang bertemu oleh dia. Maka nikmat itu oleh Islam kita. Bersih. Ajar. Tidak sembarang ajar. Saya sambil dulu. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah, halal. Tidak ajar, tapi berbentang, tak ingin dengan saya, siang diajar dengan Islam. Wajib hormat katakan ke muka temu orang Islam, assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Soal kejaran. Tapi berbentang, selamat pagi, kebenun, eki, tak boleh kejaran. Nika, abang nika panorama memperingati Isra wal Mi'raj. Nika sini saya kata Pak Salam kita, sambut keluman Pak. Masa berkekirik nakir, mencengang bini cari ini, mencengang dorok cari ini. Aduh, rumah tangga nika, rumah tangga apoi. Cik sakit itu mulai makin amui. Cik seneng-seneng kata karam. Cik seneng-seneng juga kata takir, bagus kata. Bukan si tak cocok jadi ni pakai ha, cocok sah cocok. Maka luar kodi, maka luar area pun beri betul nama. Bukan betul aja dah hiduplah yang baik dengan masyarakat, bertetangga yang baik. Kau nggak umur bukan si soker, tulinya apa? Samu kemanfaatkan. Amin. Hajunan si asadeka kapal kecil malam makin leluhur bermasuk kona, yalam berzayalam kopur. Ya Tuhan, Ya Tuhan Rahmat, Ya Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal-Fatihi lima sahabat Rasulullah.